Setiap saat, berbagai informasi diproduksi dan disebarluaskan ke tengah masyarakat. Namun, tak jarang informasi disebarkan hanya demi kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan saja. Ada juga hoax atau berita bohong yang sengaja dibuat untuk mengacaukan pemahaman warga. Di tengah situasi seperti inilah, Sekolah Watchdog hadir. Dua tiga detik aja, orang harus pengen tahu kapan ya. Kenapa? Ini buat sedikit ya? Lagi. Nanti di cut-nya di editing. Ingin membuat sebuah dokumenter lebih baik banyak orang belajar daripada tidak ada juga. Sekolah Watchdog adalah program berbagi pengetahuan dan pengalaman bermedia yang telah dipraktikkan oleh Watchdog selama ini. Kegiatan yang baru saja kami selenggarakan adalah pelatihan produksi video menggunakan smartphone. Pelatihan ini ditujukan bagi kelompok rentan. Targetnya agar mereka memiliki pengetahuan untuk memilah serta memproduksi sendiri informasi terkait isu dan peristiwa di sekitar mereka. Mau menggunakan aplikasi apapun, dia pasti bisa melakukan. Ide itu adalah bahan. Tepungnya. Kita mau bikin apa? Daftar pertanyaannya, ya yang terkait perkenalan, soal berapa penghasilan, jangan masuk sini. Itu klaster lain. Pelatihan ini menggunakan metode teori dan praktik. Di akhir pelatihan, peserta membuat dokumenter pendek menggunakan smartphone. Banyak menambah ilmu, yang dari dulu nggak bisa menjadi bisa. Bagaimana cara mengambil gambar secara potret, landscape, itu sekarang jadi bisa. Dan saya benar-benar nggak pernah belajar sama sekali dan ilmunya alhamdulillah dapat. Dan ternyata saya punya handphone itu tuh, manfaatnya itu banyak.